jangan pukul lo. Ah. Aduh mas, tolong, tolong. Ajak. Tolong. Pak, udah pak. Jangan berantem lagi. Udah cukup. Astagfirullahaladzim. Ada apa ini? Orang siapa cuma mau bantu. Halo, udah lah. Rupanya kalau lo berani macam-macam, gue habisin lo. Mbak yang sabar ya. Pasti ada hikmah di balik semua kejadian ini. Makasih ya Mbak. Sebenarnya supir taksi online itu gak salah. Cuman suami saya aja yang terlalu sensitif, terlalu cemburuan. Dari dulu Ana gak pernah berubah. Dia berani bela kebenaran, walaupun dia harus mengorbankan dirinya sendiri. Saya sebenarnya udah gak kuat Mbak. Mas, saya mau menceraikan suami saya. Tapi perceraian itu hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan Adam benar, dan itu ada hadisnya, Mbak. Perkara halal yang paling dibenci Allah Subhanahu wa taala adalah talak atau perceraian. Tapi selama ini saya udah coba untuk sabar, dan sekarang saya juga yang kerja untuk menghidupi dia. Tapi setiap hari saya selalu dikasarin, Mbak. Mas. Loh, itu Adam sama teman kecil waktu SD kan, si Ainun? Oh, iya Tante. Ya udah, kita jalan sekarang ya Tante, takut telat ke kantornya kan ya. Iya, ya udah yuk. Enggak ada yang peduli. Siapa peduli sama lu? Seru banget sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyumin saya. Bang Daus, Jum mau bayar ketoprak yang Jum makan kemarin. Jum? Jum kan belum bayar. Maaf, enggak usah Jum. Hah? Buat Jum gratis. Ah beneran Bang Daus? Yesterday. Alhamdulillah. Kan Jum juga itu, udah ngebantuin ngejahitin. Apa namanya tuh dasarnya emak. Oh, yang kemarin ya? Nah, iya, ya. Oke, gitu. Jadi gratis untuk Jum. Makasih ya, Bang Daus. Alhamdulillah. Nah. Tenang, Jum. Apa nih? Itu utangnya Jum, biar Emil yang bayarin. Hah? Emil tahu, Bang Daus sengaja gak mau narik. Pasti mau cari perhatiannya Neng Jum. Minten ya? Maksud lo apa? Apa sih? Ambil. Ini apaan? Semuanya. Buat bayar toprak yang Jom sampai seminggu. Hah? 50.000? Iya. Nih, Bang. Emil 100.000. Kembaliannya ambil. 200.000. Ini. 200.000. Sama gerobak, sama gitarnya. Kasih Jom semua. Begul. Gitar sama gerobak. Enak aja kalau ngomong. Gerobak gua 2 juta. Barang lu kalau ngomong lu, mana cukup? Mana cukup? Lo, lagian juga lu apa-apaan sih? Hah? Kok ikut-ikutan gue? Hah? Lu mau ikut-ikutan cari perhatian yang Jum Intan? Lah, suka-suka gue karena gue sayang sama Jum. Alah, kebanyakan ngomong-ngomong. Apaan, Mang? Belum. Apaan ini? Belum sah kalau nggak pakai itu. Oh, gitu ya, Bang? Siapa takut? Bang, makasih. Kagak adil lo. Udah tahu gue duluan yang bayar, ngapain jadi lu ikut-ikutan? Gue paling banyak. Kagak bisa begitu. Jangan mentang-mentang banyak lo. Gue paling banyak lo.
biar gua kata sama Putih. Tadi pagi Kania sama kamu ya? Iya mbak, jadi aku bantuin soal kantor barunya Kania. Jadi ngurusin dokumen sama berkas-berkasnya gitu loh mbak. Oh gitu. Tadi sebenarnya Adam itu ngeliatin. Cuman ya gak tahu ya Kanianya tahu apa enggak. Soalnya Kanianya buru-buru pergi gitu. Padahal Adamnya merhatiin loh. Sebenarnya tadi Kania sih ngelihat mbak. Tapi aku juga gak tahu kenapa kok Kania buru-buru. Buru-buru pergi gitu mbak. Mungkin Kania masih marah kali ya sama Adam. Lagi ngomongin Adam ya? Dam, mau teh anget gak? Kayaknya seret ya leher ya. Mau? Iya? Enggak mah, Adam cuma mau minum air putih kok. Yaudah lanjutin. Aku udah mempertimbangkan dengan matang-matang. Lebih baik kita cerai. Maksud lo apa? Gue gak mau cerai. Kalau lo masih tetap minta cerai juga, lo gue hajar! Mas, kamu tuh udah bikin aku gak nyaman di rumah aku sendiri, Mas. Aku udah gak sanggup mempertahankan hubungan ini. Kita udah gak sehat. Maksud lo gak sehat apa? Lo minta gue bikin jasad! Harap lu bisa terus nakut-nakutin gua. Akhirnya lu sekarang takut sama gua. Makanya lu jangan macem-macem sama gua. Mas! Si Rasti minta cerai pasti gara-gara saudara orang ketiga. Pasti ada cowok lain. Itu orang kayak yang pernah ngerayu bini gue deh. Jangan-jangan dia orang ya. Pak. Lo kan yang pernah ngerayu bini gue kan? Hah? Gue yakin gara-gara lo dia minta cerai. Pasti gara-gara lo dia minta cerai. Mas, jangan salah paham. Maksud saya enggak begitu. Mas, gak apa-apa, Mas. Lumayan. Macam. Mas. Gak apa-apa. Assalamualaikum. Aduh. Nyanyi kagak ngajak-ngajak. Bagaimana sih, dah? Bukannya dagang nyanyi-nyanyi aja. Lagi sepi, Mak. Ini latihan lagu baru. Oh, iya. Mau rekaman. Mau rekaman. Ya mau doanya aja, mau doa. Iya, Mak mau denger. Mau dong. Lah? Tadi cuma denger samar-samar doang. Iya, coba deh. Biasa deh, makanya. Kedengerannya sih bagus. Once again. Maaf ya, Maya. Iya, okay. Iya, Papa. Mengapa jantungku berdetak tak menentu? Di saat diriku berada di depanmu, kurasa wajahmu ada di mimpiku. Kurasa diriku jatuh cinta padamu. Asik. Sungguh aku sayang kamu, sayangku hanyalah padamu. Emu ngapain maju mundur nih? Sungguh aku cinta kamu, cintaku hanyalah untukmu.
Mengapa? Mengapa? Diriku. Diriku. Bentuknya tak padaku. Di saat. Diriku. Diriku. Melihat di situ. Apa? Kurasa. Itu. Apa? Hantu. Mana? Ayo. Mana? Kita. Mana? Ambil langkah 1000. Aduh. Mana? Itu. Aduh. Ada hantu. Hantu. Hatiku. Hatiku. Jangan takut. Takut. Itu. Mana. Itu mana. Ada hantu. Iya. Goyang. Ayo. Ayo. Kita kabur aja. Buruan teh. Ayo, Wak. Mak. Ini anak itu, warga. Makasih, Pak Kete. Assalamualaikum. Mas Adam ada apa? Tadi habis dipukul sama Mas Willy, ayah tirinya Nisa. Masya Allah. Ya Allah. Lihat apa, Nak? Ternyata Bang Willy yang udah membuat anaknya jatuh dan meninggal di rumah sakit. Dia juga membuat istrinya celaka juga, Mas. Ngapain lagi kamu balik ke rumah ini, Mas? Gue tahu ya. Lu selingkuh kan sama supir taksi online tuh? Astagfirullah, Mas. Aku enggak seburuk yang kamu pikir. Alah, lu enggak usah bohong. Hah? Oke, sekarang gue setuju kita cerai, tapi dengan satu syarat. Lu jual rumah ini dan hasilnya kita bagi dua. Ya enggak lah, Mas. Rumah ini adalah rumah orang tua aku. Dan aku sejak lahir udah di sini, Mas. Jadi kamu enggak pantas mendapatkan keuntungan atas rumah ini. Nih. Gua enggak peduli. Pokoknya lu harus nurutin gua. Selamat. Lepasin, Mas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ngapain kalian kesini? Abis itu gue bisa dapat duit lagi buat judi. Sedih sekali setelah kehilangan anak, sekarang kehilangan suami. Tolong diikhlaskan.
Astagfirullahaladzim. Kok bisa kebakar? Nisannya terbakar. Tolong, ambil air. Cepat. Bapak-bapak, ibu-ibu semua, mari kita berdoa untuk almarhum Willy agar dijauhkan dari azab kubur dan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammadin an la tudiba hadhil mayyit. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Ntar di sana paling udah rame, Raisa. Makanya kita mesti buru-buru, ya kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak RT. Ini pasti kalian mau pengajiannya ke Burasti, kan? Iya, benar, Pak RT. Ya sudah, saya temanin. Ih, gak perlu Pak RT, kita jalan berdua juga udah aman, gak apa-apa. Iya Pak, gak usah. Jangan, bahaya. Kan ada nasihat tuh, kalau jalan berdua malam-malam, itu orang ketiganya orang ganteng. Orang ketiga itu setan. Loh, masa orang ganteng kayak gini bilang setan? Ini mau ke Thailand? Iya. Iya, Mas. Ya udah, bareng, yuk. Nah, kalau gitu pas kan? Jadi bisa pasang-pasangan. Jadi Mas Gun bisa sama Neng Raisa, aku sama Neng Hati. Jadi couple gitu Neng. Eh gak perlu gitu-gituan kali Pak RT. Gini aja, saya jalan sama Raisa, Pak RT jalan sama Mas Gun. Ayo, ya, kita jalan bareng. Ke tempat tahlilan. Oh sama, ya udah. Iya, ayo bareng aja yuk. Yuk. Saya di sini, kamu sana. Saya di sini. Ih Pak RT apa sih? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Adam. Ainun, mau kemana? Ini aku mau beli rekal buat anak-anak, biar ngajinya lebih gampang. Cuma di sini aku belinya di mana ya? Tuh kamu nggak nanya aku sih. Aku tahu kok tempatnya. Tuh, di depan situ tuh. Udah, aku anterin sini. Kamu naik mobil, yuk. Nggak usah, ngerepotin nanti. Apaan sih Ainun? Kayak sama siapa aja. Kan searah. Yuk. Ya udah, makasih ya. Sorry. Yuk.